Tular, kononnya program 2 tahun Kerajaan Madani dibatalkan. Perkara itu disebar di media sosial dengan seolah-olah pembatalan diumum Menteri Komunikasi. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat terbabit tak benar. Ini kerana tiada sebarang pembatalan dibuat. Menerusi hantaran di media sosial, kerja-kerja persiapan dilapor giat dijalankan. Begitu juga dengan hebahan promosi agensi kerajaan terlibat. Muat naik mengenainya turut dikongsi Menteri Komunikasi. Justru, orang ramai tak perlu risau. Program 2 tahun Kerajaan Madani akan tetap berlangsung seperti dijadualkan Jumaat hingga Ahad ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pelbagai program disusun atur termasuk sesi penerangan inisiatif kerajaan, program jualan madani dan diskaun saman trafik. Masuk adalah percuma, semua lapisan masyarakat dijemput hadir. Tak ketinggalan, kaki fitnah yang mahu tahu cerita sebenar tentang aspirasi madani. Siapa tahu, mungkin mereka terbuka hati untuk tak lagi sebar cerita palsu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.